Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, semoga kita semua sehat dan selalu di bawah lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk kali ini saya akan meng-unboxing atau re-unboxing sih sebenarnya. Ada dua yang sudah dibuka dan ada satu yang belum dibuka. Nanti kita unboxing sama-sama ya. Tapi walaupun sudah dibuka, ini plastiknya sebenarnya di dalam itu masih segel. Jadi jangan khawatir, nanti kita buka sama-sama seperti apa yang ada di dalam. Baik, ini kami membeli pendant dari MCI. Ada 3 di sini itu ya, tapi ini beda-beda variannya. Nah, pendant ini dibeli karena ini adalah kalung kesehatan gitu kan. Nah, dia ini mengandung batu germanium. Batu germanium itu sendiri adalah batuan non logam yang punya karakteristik semikonduktor yang kuat. Nah, sehingga batuan ini bisa tidak terpengaruh oleh arus listrik yang ada di dalam tubuh kita atau di dalam tubuh manusia. Nah, ini kita buka salah satu ya. Di sini ini ada LSWK yang shell. Nah, ini versi kedua. Kita buka ya. Ini dia. Nah, seperti ini. Kelihatan nggak? Nanti kita buka semuanya. Ini masih segel ya, jadi ini masih benar-benar baru, belum pernah dipakai sama sekali. Nah, di sini dia ini adalah ini dia batu germaniumnya. Batu germanium di sini dia itu mengandung ion negatif yang seperti saya bilang tadi. Nah, ion negatif itu sendiri sebenarnya bisa kita peroleh secara alami karena sudah tersedia di alam. Di antaranya dia itu ada di air terjun, terus ada di taman gitu ya. Paling banyak itu ada di air terjun. Tapi gimana caranya kita pergi ke tempat wisata atau ke air terjun setiap hari? Tidak mungkin kan? Nah, salah satu alternatif yang bisa kita lakukan adalah dengan menggunakan pendant yang menggunakan bahan batu germanium ini. Nih, di luarnya di sini ada butiran Swarovski, kemudian di lingkaran lebih dalamnya itu ada lapisan emas 18 karat, dan yang lebih dalam lagi di sini karena dia adalah yang shell ya versinya, dia itu dari cangkang kerang Australia. Kalau kita mainkan ini ya, itu seperti mata kucing kalau saya lihatnya. Dia lucu sekali gitu, indah sekali. Kita buka ya segelnya. Bismillahirrahmanirrahim. Dia seperti ini kalau sudah kita buka. Tuh. Cantik ya. Oke. Untuk yang berikutnya, di sini kita punya LSW Midnight Classic. Ini adalah yang terbaru, versi terbaru. Kenapa pilihnya ini ya? Karena dia paling baru. Dan ternyata ion negatifnya ini jumlahnya besar dibanding kalung-kalung LSW atau untuk yang perempuan yang lain gitu ya. Yang ini saja ion negatifnya itu sekitar 2100. Ternyata, nah, untuk yang ini ion negatifnya sekitar 2400 ion negatif yang terkandung di LSW Midnight Classic ini. Ini juga masih segel ya, belum pernah dipakai juga. Tuh. Ngomong-ngomongin ion negatif, teman-teman, sebenarnya apa sih gunanya gitu ya? Nah, antara lain gunanya ion negatif itu, dia bisa melancarkan peredaran darah, sehingga bisa menurunkan tekanan darah dan kadar kolesterol di dalam tubuh. Bismillah, kita tadi belum bismillah ya, ini udah dibuka. Lucu ya? Ini kurang lebih bentuknya sama ya. Tuh, bentuknya sama, hanya beda di tengah. Nah, kalau ini dia itu seperti warna biru gelap dicampur ungu, dan ini sangat-sangat glamor saya lihatnya daripada yang ini. Menurut teman-teman bagaimana? Di sini juga ada glitter-glitternya gitu. Kalau yang ini kan seperti mata kucing saya bilang tadi, kalau yang ini seperti permata gitu, ada glitter-glitternya.
Nah, selain tadi itu fungsinya ion negatif, dia juga bisa meningkatkan kadar oksigen di dalam tubuh sehingga apa namanya? Bisa menambah fokus dan konsentrasi gitu. Bisa juga untuk meningkatkan daya tahan tubuh, apalagi di masa pandemi seperti sekarang. Kita itu butuh untuk menjaga tubuh kita untuk tetap sehat gitu kan. Ini dua. Nanti kita lihat yang satu itu ya. Selain itu, dia ini batu germanium ini juga bisa mencegah penuaan dini karena kandungan antioksidannya. Nah, yang paling penting sebenarnya tujuan kami membeli sampai ada tiga gitu ya. Ini karena ingin mendapatkan manfaat dari ion negatif ini, yaitu sebagai peredam radiasi elektromagnetik. Karena tentu di rumah kita itu banyak sekali alat-alat elektronik gitu. Mulai dari kulkas, TV, HP terutama ya. HP itu banyak banget gitu kayaknya. Dan mesin cuci dan lain-lain lah. Pokoknya banyak sekali. Jadi sangat kita butuhkan untuk menggunakan ini. Tuh, ini bukan promosi ya, tapi benar-benar kami merasa bahwa kami membutuhkan ini. Selanjutnya, kita akan unboxing satu ini. Mari kita unboxing sama-sama ya. Mas sudah? Mas. Berapa menit itu? 6. Oke, yang terakhir kita akan unboxing ini ya. Ini benar-benar utuh, belum dibuka sama sekali. Ini adalah kalung yang versi Marvel. Dia ini punya lisensi resmi dari Marvel ya. Tuh. Ya, ini keluaran 7 September 2020. Kelihatan enggak? Kita unboxing sama-sama. Oke, bentar ya. Kita buka plastiknya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita buka. Satu, dua, tiga. Mana nih? Kok balik? Oh enggak. Oh ternyata lengket ke atas. Ini dia. Wah, dia punya sertifikat ya. Untuk yang lainnya tadi tidak punya sertifikat, tapi sudah ada serial numbernya tentunya. Itu kelihatan nggak? Ini untuk yang LS Special. Ini untuk yang Midnight Classic. Dia juga sudah ada serial number. Nah, untuk yang Marvel ternyata dia sudah punya sertifikat resmi. Ini dia, apa ini bacanya? Authenticity Certificate of Original Product MCI. Kayak gini. Ini dia, ini copot. Kita buka ya. Oh, ternyata sepertinya ukuran pendeknya lebih besar daripada punya yang perempuan. Ini, wow. Ternyata tidak semenakutkan yang saya kira. Ini bagus banget. Saya suka Spider-Man. Spider-Man yang keberapa saya udah nonton semua, kecuali yang baru-baru sih. Karena tidak up to date lagi dengan film-film. Kita buka segelnya. Mana ya? Dari bawah aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk.
Oke teman-teman, ini dulu plastiknya ada di sini nih. Ini desainnya dia hologram gitu ya kan, kelihatan kan ya di kamera tuh. Nah tentunya ada warna merah dan warna biru lambangnya Spider-Man, dan ada laba-labanya di tengah. Ada batu germaniumnya. Kalau yang ini yang negatifnya kurang lebih sekitar 2100 yang negatif. Kita bandingkan ukurannya ya. Enggak, dia bukan magnet, dia enggak jadi satu. Jadi ini kalau yang bilang ini adalah kalung magnet itu hoax banget ya. Ini perbandingannya kelihatan ya. Saya taruh di telapak tangan ya. Nah, seperti ini. Nah, jadi kelihatan ya yang mana yang ukurannya lebih besar. Jadi yang ini tadi yang SL special, yang seperti apa itu namanya, cangkang. Oh, nah tuh kan kelihatan kayak mata kucing ya. Tuh. Kalau yang ini dia yang kelap-kelip. Glitter-glitter gitu. Yang ini yang hologram. Ya. Oke. Baiklah, cukup sekian. Terima kasih teman-teman sudah ikutin kita di unboxing dan unboxing yang ini. Semoga video kali ini bermanfaat. Oh iya, untuk manfaat yang kita peroleh dari sini, insya Allah kita akan buatkan video di next video ya. Seperti apa efeknya di tubuh kita gitu setelah menggunakan. Terima kasih. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.